Salam pariwisata dengan saya Rizky Ramdan. Kali ini saya mau mereview villa dengan 5 kamar, kapasitas bisa sampai 15 orang. Ini merupakan kamar utama, dimana ketika tadi masuk langsung kita melihat kamar di sini. Nah, kamar ini terhubung dengan ruang tamu, dimana ruang tamu juga tersedia televisi dan juga meja makan. Dan ini kamar yang kedua, seperti ini. Ya, nuansanya cukup cozy ya. Dan di setiap ruangan terdapat televisi. Dan dimana antara kamar, ruang tamu dan juga meja makan ini terhubung dengan konsep open space. Dan di sekitar sini juga terdapat kolam renang. Ini kolam renang dengan ukuran sekitar 2,75 kali ya 6-7 meter. Kedalamannya dia beruntun, di mana ini kedalamannya sekitar 1 meter 20, di sini 80. Ini kamar mandinya, nah, bisa kita lihat. Kameramen bisa ambil take picture dulu. Kita berada di lantai 2, ini lantai 2-nya disediakan juga televisi. Terus fasilitas karaoke. Dan setiap kamarnya juga sangat bersih. Kita dapat 3 kamar di sini ya. Ini kamar menghadap keluar. Dan villa ini setiap kamarnya selalu disediakan televisi ya. Untuk kamar mandinya pun juga cukup sangat bersih. Dan kita lihat ke daerah balkon di atas. Ini balkon di atas disediakan tempat duduk. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin menikmati villa ini, ya bisa saya rekomendasikan ya, di daerah Kusuma Pinus, villa M29. Nah, kita lihat lagi masuk ke dalam. Dan saat kita di dalam kamar ya, di mana kita bisa melihat pemandangan berupa kolam renang. Dan setiap sudut dari kamar ini juga disediakan kamar mandi, di mana kamar mandi ini juga terdapat bathtub. Ya, cukup mewah lah villa ini. Kita berada di lantai atas ya, lantai 3 ini balkoni. Di mana balkoni terdapat bin smack dan juga grill, fasilitas grill, dan ternyata masih ada setengah lantai lagi di atas. Ini merupakan salah satu fasilitas penunjang ya di villa ini karena memiliki pemandangan yang sangat spektakuler. Balkoni di lantai paling atas. Sekian ya review dari saya. Ini kita mereview villa M29 dari Kusuma Pinus. Dapatkan penawaran menarik hanya di website kami di villabatumalang.co.id. Bersama saya Rizky Ramdan, salam pariwisata.